kan suka itu juga, miara-miara ikan. Iya iya, kemarin gue baru borong, terus gue bikinin kandangnya. Lu bikin tema buat gue apa? Tema bonsai. Lu kedatangan tamu, lu main masuk-masuk aja ke kantor gua. Masuk. Udah masuk tapi gua enggak tahu tiba-tiba lu. Aduh, orang mah cium tangan dulu. Assalamualaikum dulu, woi. Nah, itu dong. Lu bawa apa lu? Salam. Kurang main banget lu, udah ngapain lu? Ya Allah. Hah? Ini mau pada ngapain? Waduh, lo kenapa lo kebagian cuma bawa ini doang sih? Bawa ini doang? Ini gue nggak tahu nih, lo mau apain sih? Setting akuarium anjir, aquascape. Kan gue kicau mania, bukan ikan mania. Taruh aja. Jadi buat portofolio gitu maksudnya. Mau taruh di mana ini? Gue nggak tahu nih. Taruh sini. Mana? Terus? Oh gitu. Tapi ntar bonsainya di itu di luar dulu. Lalu muka lu nggak kelihatan, gua hidupin dulu deh lampunya. Ini tinggal colokin. Nah, tidem. Nah ini gimana nih ceritanya nih? Buat lu kenapa ini, kenapa skeper-skepernya pada malu-malu kucing? Nah ini gimana sih ceritanya? Gua kan hobinya hobi burung, bukan apa? Kan ujang kan juga. Enggak ada yang namanya ujang sih, nah aduh. Ujang mah dulu, tempo dulu. Napa-napa? Nama lagi aja gua. Masalah lu, hidup lu perlu dengan kesalahan. Iya, akan suka itu juga, miara-miara ikan. Iya iya, kemarin gua baru borong, terus. Terus gua bikinin kandangnya. Emang ikan pakai kandang? Kalau burung pakai kandang, kalau ikan sebutannya kolam. Bikin kolamnya tuh. Nah, terus lu kan basicnya IT, Ang. Lu ada kelas gua, kenapa lu basicnya IT juga? Ya gua mah masih ada vlogger-vloggernya. Lu mah kenapa urusannya sama ikan? Apa-apa, gua ini temen-temen gua aja. Begitu. Temen-temen gua yang suka skaper biar bisa masuk juga gitu. Gua mah ngumpul-ngumpulin temen-temen gua yang punya hobi aja. Gua kan enggak punya hobi. Oh gitu. Oh iya, yeah. Lu enggak punya hobi ya? Cuma lu yang punya hobi ya. Oh gitu. Buat cewek-cewek yang lagi pada nonton ya, cintailah AA karena dia gak hobi sama wanita. Jadi gak hobi juga dia yang namanya gombal-gombal ya. Gak punya hobi dia. Nah terus ini lu mau bikinin buat gua. Cerita dulu deh, lu kan cuma dalam artian lu bawa temen-temen lu kesini mau nyeting. Nah terus lu kesini mau buatin gua dengan ukuran berapa tadi? 30 kali 30. Nah biasanya kan aquascape itu dia punya tema-tema, lu bikin tema buat gue apa? Tema bonsai. Ini tipenya bonsai? Iya bonsai. Gue sih pengennya yang ada kayak batu-batunya, itu tuh namanya apa? Yang kayak batu, terus ada tanaman-tanaman. Itu iwagumi biasanya ada. Apa? Iwagumi. Iwagumi? Iya, iwagumi. Kalau yang batu. Brazilian juga, style-stylenya tuh kan beda-beda, ada style-style Brazilian style, iwagumi style gitu. Terus? Bonsai, karena ini kan bonsai, ini juga ada batu-batunya. Bonsai style gitu. Bonsai style. Oh gitu. Dark style gitu-gitu. Dark style mah tanaman semua ya, tanaman semua biasanya. Oh gitu. Cuma urusnya agak repot kalau yang tanaman semua. Diurusin. Iya, kalau kan ngurusin tanaman juga. Dan tanamannya diurusin. Iya. Gimana gua ada waktu, Ang? Enggak, kalau ini kan bonsai jadi enggak perlu banyak ngurusinnya, enggak perlu setiap hari gitu. Oh. Kalau yang dark style yang tadi gua bilang tuh, dark style kan dia tanaman nih, jadi harus diurusin kalau tanaman gitu. Emang dia berak, Ang, harus diurusin tiap hari. Kadang hidup, kadang mati, kadang itu tuh tanaman. Namanya juga kita kan medianya di kaca.
Oh gitu. Buat teman-teman sorry, gue banyak tanya, mungkin gue pertanyaannya terlalu apa namanya menonjol dan tidak masuk akal ya, maklum lah gue masih belajar. Dan gue, lu kan kebetulan adik kelas gue yang ya, jadi dia mau bikinin apa namanya hiasan di pojok tempat ngevlog gue, katanya biar bagus. Oke, kita akan lebih jelasnya seperti apa, tadi penjelasannya udah seperti itu. Ntar ikannya kenapa? Ikannya tadi udah gue mana tadi? Ini gapi. Tapi nanti tambahin lagi ya. Tambahin sendiri. Ya gue kan udah punya banyak. Lu maunya apa cuman ini kan ya kalau gua sempat. Sukanya ikan lele, pecel lele gitu. Lele lah borsa ya anjir. Kenapa? Udang. Ada udangnya? Iya buat ini biar enggak nunggu alga kan dia ntar makan. Alga tuh apa lagi gua enggak tahu. Lumut, model lumut-lumut gitu. Oh gitu. Enggak pakai itu apa namanya ikan apa yang suka di bawah itu? Ke sapu-sapu. Enggak, oh rusak ya, rusak dia ya. Oh ya gitu, kegedean juga. Itu ikan gapi. Ya. Itu ukurannya berapa senti ya? Kayak setengah senti itu kecil banget. Masih. Emang gapi masih gini, cuman ini gapi apa namanya sih? Tadi kata abangnya gapi apa gitu? Ya udah ntar berarti gue pakai punya gua. Ya. Aduh, gue punya banyak ini. Oh, ini. Oh itu tanamannya? Ya tanaman buat. Oh gitu. Kira-kira pengerjaan berapa menit? Sejam lah, cepet lah. Pokoknya kita cepetin lah. Gila men, 50 kali 50 yang ngerjainnya 4 orang. Enggak, bukan yang ngerjain 4 orang, yang ngerjain 1 orang. Terus, yang lain pada nonton. Astagfirullahaladzim, hidup lu gak berfaedah banget ah. Lu cuma ngomong depan kamera gua doang. Astaga. Oke, yang pastinya malam ini gua kedatangan Aang bersama teman-teman skaper ya, skaper. IG-nya apa sih, Aqualis? Aqualis. Ya @aqualif ya, kalian mau lihat portofolio-portofolionya nanti punya gue juga dimasukin ke situ. Kalau jelek ya silahkan kalian hina, kalau bagus ya kalian harus order sekarang juga ya. Ya enggak apa-apa kalau jelek hina aja, enggak apa-apa. Kalau jelek hina aja. Ya kita mah lihat aja nanti hasilnya. Asik. Dengan PD-nya dia bilang seperti itu gitu. Oke, sekarang baru jam berapa nih? Jam 9 lebih 3 menit kita akan lihat nanti waktu pengerjaannya berapa lama, dan gue juga pengen tahu sih pengerjaannya seperti apa. Ya, gue sebenarnya mesennya yang 50 meter, cuma cuma dikasihnya yang 50 cm. Ya, ya udahlah, seperti apa aquascape konsepnya nanti kita lihat. Oke, setelah melalui beberapa proses, akhirnya kita mau tes. Pertama, ini filternya ya. Ini filternya, kita colokin sama. Hah? Masukin air? Gimana maksudnya? Udah jadi, cuma memang resiko di awal itu. Udah gak apa-apa. Kenapa? Oh, gak mau ngangkat. Oke, resiko di awal itu katanya seminggu pertama ya? Iya, seminggu pertama. Seminggu pertama itu dia warnanya akan kuning katanya. Kita akan lihat. Yuk, hidupin lampunya. Nah. Ini aja udah keren banget nih kelihatannya nih. Wah, mantap. Wah,
ikannya tapi masih belum begitu kelihatan. Nanti kita nyari yang neon nih biar kelihatan. Mantap. Ini harus dibuka dulu dong. Kayak pohon-pohonan gitu ya. Gimana cara bukanya? Mantap nih, keren. Ya, walaupun gak sekeren mungkin punya kalian, tapi setidaknya kalian jangan ngejudge gua, jangan berkomentar pedas ya, karena gua masih pemula. Dan memang menikmatinya itu gara-gara ada ini ya, ikan-ikannya ini ya. Iya. Tadi ada udangnya nih, udangnya tuh, udangnya kecil-kecil tuh. Wih. Nanti gua bikin lagi kalau ini bagus, nanti gua bikin yang di rumah yang lebih keren gitu. Nanti kalau mouse-nya hidup dia ngerimbun ke bawah gitu kayak beringin. Oh, kalau hidup nanti kayak ke bawah gini. Makanya nanti harus di trimming gitu. Oh, di trimming. Oke, sepaket kan trimming bulannya. Hah? Aduh, ini terus tuh sini sepaket tenang aja. Oh gitu. Asik. Itu kerjaan lo gitu. Oke dah. Mantap. Alhamdulillah. Gue punya aquascape walaupun ukuran cuma 50 cm. Kalau kalian tanya ini harganya berapa totalnya sampai jadi sampai dipasangin, gue langsung tanya lah sendiri biar nggak ada hoax. Berapa? 500. Ya, 500 itu belum sama bonusnya. Iya. Tadi ada bonusnya. Ya 500 kotor lah ya, nah, sebutannya. Karena kalau kalian mau bikinnya di Medan gak jadi 500 ribu ya. Di seputaran Tangerang Jabodetabek lah. Karena ini ke temen modal 500 ribu tapi udah jadi kayak gini loh guys. Wih, anjay. Thank you Aang, thank you semuanya. Nanti kalau udah jadi, kan ini katanya prosesnya sampai seminggu ya. Kalau udah jadi ya proses sebulan lah. Kalau sebulan gua merasa puas, ntar bikin yang di rumah gua ya, yang agak gedean. Siap kan? Siap. Oke. Okay. Siap terus kita mas. Harga 500 ribu. 500 ukuran 50 meter.